Dr. 9 TV. Oke, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. So, bersua kita ke slot kita pada tutorial pada minggu ini, iaitu minggu ke-12. So, di mana pada minggu ke-12 ni kita lebih kepada penyelarasan. Saya percaya semua telah dipelajari lah dalam setiap minggu, apa juga aktiviti dan juga termasuk lecture yang telah diikuti dalam sepanjang semester ini. So, kita berkuliah double tutorial sudah hampir 12 minggu lah, betul? So, untuk kursus CFT 1063 iaitu kursus asas multimedia dan web teknologi. So, pada minggu ini kita hanya just nak buat penyelarasan lah dari sudut submission dan sebagainya. So, mungkin kita boleh dapat feedback daripada para pelajar sejauh mana perkembangan dan juga mungkin untuk kita bincang sedikit apa persoalan dan sebagainya. Okey, saya percaya yang minggu lepas kita minta ada feedback untuk tengok trend. Mungkin dah buat kajian sedikit berkenaan trend semasa dalam penggunaan teknologi multimedia dan web platform ni. Okey. Ada ke tak ada? Semua malu ni. Tengok sikit. Tak dapat dengar. Oh, betul ke? Saya dah on mic ni. Tak dengar. Okay, line slow. Okay, tak apa. Line slow, tak apa. Saya akan record ni. Jadi senang kalau apa nanti kalau ada masa saya edit sedikit dan saya akan masukkan ke YouTube nanti ataupun dalam sharing. Okey, so far ada pertanyaan ataupun feedback yang ingin para pelajar highlight dalam sesi tutorial kita pada pagi ini. Mungkin persoalan ke ataupun mungkin juga kalau ada sebarang pertanyaan, komen dan cadangan untuk kita kata lengkapkan assignment dan juga ada masalah yang ingin ditanya untuk kita sama-sama selesaikan. Assignment macam mana semua? Assignment? Okey, saya cuma nak highlight di sini untuk semester ni kita dah belajar daripada minggu pertama asas. Okey, dan apa lagi? Elemen multimedia, macam mana kita nak guna elemen multimedia dan kita memberi kefahaman kepada para pelajar untuk memahami secara lebih detail apakah komponen-komponen multimedia dan juga teknologi internet ataupun web teknologi yang ada sekarang. Macam mana kita nak adaptasikan benda ni ataupun software dan hardware yang sedia ada untuk kita bangunkan kandungan multimedia. Itu antara objektif yang utamalah. So, di mana para pelajar perlu menguasai kesemua kemahiran dan juga pengetahuan yang diperlukan dalam kita menghasilkan multimedia content. Okey. Cumanya saya rasa setiap minggu memang kita buat latihan. Latihan dalam kelas tutorial dan juga penerangan lecture dari kelas lecture masing-masing. So, untuk kali ini kita lebih terbuka kepada perbincangan. So, di mana kita nak tengoklah apa assignment yang perlu dibuat ataupun apa persoalan yang wujud dalam sebarang penghantaran assignment dan juga tugasan masing-masing. Okey, ada tak? Okey, ataupun ada siapa nak ulas sedikit supaya ada yang tak faham dia segan nak tanya. Mohon Prof, saya nak tanya boleh? Okey, boleh, boleh. Boleh. Dalam Google Form tu dia ada tulis slide presentation. So kita orang kena buat satu slide ke untuk video tu? Okey. Dia ada dua perkara di sini yang pentinglah untuk semester ni. Semester ni satu adalah penghantaran untuk video. Okey. Kedua adalah penghantaran untuk portfolio website. Okey, jadi sebarang submission perlu dibuat di kita tengok di sini kita tengok di sini kat mana ni CFE 10
kat yang ni ya. Okay, betul di sini. So mana link dia? Saya dah bagi link untuk kita submit online tersebut. Kita tengok bersama-sama lah. Okay, di sini. Okay, tak apa, saya akan verify balik lah. Okay. Okay. Okay, untuk submission tersebut, satu lagi adalah untuk submission sebagai backup supaya bila penghantaran tu saya sebagai pensyarah tutorial akan dapat salinan ataupun maklumat lengkap lah kepada semua tugasan dan assignment yang perlu dihantar. Okay, so saya akan tunjuk sedikit macam mana nak isi borang tersebut. Okay. Okey, kalau tengok di sini, kalau kita tengok borang ni, selain dihantar menerusi e-campus tersebut, yang tu memang kena hantar lah. Saya rasa semua dah hantar ke tak yang e-campus tersebut? Ada tak? Muhammad? Dah ada, Prof. Okey, dah. Okey. Cuma yang ni, untuk kita submit detail dia adalah kita ada email, lepas tu select group tutorial mana yang terlibat. Okey. Dan juga ini penerangan lah, penerangan kalau dah okey tak payah tengok. And then masukkan nama group, group email, okay, group email, list ahli kumpulan, okay, upload picture gambar ni, you ataupun you snap screen pun tak apa, jadi saya tahu you daripada kumpulan ni. So ada nama dan sudah ID kat bawah tu. And then project URL ni, sekarang ni you paste sahaja URL yang you bangunkan untuk dinilai. Okay, project title you mesti ada lah, project title dan juga description summary about your project. So project you berkaitan dengan apa, maksudnya video tersebut lah. Ini website, sorry, website. Okay. Okay, seterusnya adalah URL untuk video. Okay. Okay, sebelum tu untuk upload, so upload file ni, para pelajar perlu upload report. Report ni seperti yang saya maklumkan kepada para pelajar semua, report ni adalah report website, di mana perkara yang penting dalam report website ni adalah dia panggil keperluan dalam pembangunan website, software apa, guna platform apa, and then apa lagi kita ada, mungkin elemen multimedia yang digunakan dan juga mungkin gambaran berkenaan dengan website tersebut, ada screenshot dia, ada navigation web, maksudnya bila kita klik link tersebut, link tu pergi kepada file mana, jadi dia panggil navigation structure. Itu satu. So compile benda tersebut, masukkan dalam report. Kalau ada aktiviti dan sebagainya yang ni orang kata aktiviti pembangunan kan, siapa orang kata ambil tugasan, contohnya dalam pembangunan website kita menggunakan model apa, dalam proses pembangunan kita menggunakan elemen apa, dan kita menggunakan mungkin komponen multimedia yang mana yang kita gunakan dalam website kita. Okay, and then satu lagi, kena ada juga ahli kumpulan. So, apa peranan masing-masing dalam projek website tersebut. Okay. Okay, yang seterusnya adalah video multimedia. So, yang ni just paste sahaja dalam daripada YouTube channel. Contohnya kalau ni, ambil je link dia. Okay, link daripada sini dan terus paste di sini. Okay, bisa tunjuklah ni. Dan report untuk projek multimedia, kita upload file lah. Maksudnya buatlah pengusahaan sedikit ataupun buat penulisan sedikit dalam 10 atau 15 muka surat, macam itulah. Okay, yang paling penting dalam report projek multimedia, mungkin konsep, konsep dan perbincangan, penerangan dan sebagainya, termasuk juga dia punya storyboard. Okay, komponen storyboard yang storyboard yang digunakan dan komponen-komponen yang terdapat dalam storyboard tersebut. Okay, tidak detail pun tak apa, tetapi cukup untuk saya memahami apakah konteks ataupun nature sesuatu video tersebut. Okay, menggunakan kaedah mana? Kalau kata stop motion, stop motion. Kalau guna konsep orang kata storytelling, storytelling. Kalau guna animation, animation dan sebagainya. Jadi, kalau guna orang kata video vlog, vlognya punya description dan sebagainya.
Okay. Yang seterusnya, bila you dah ada report sebut, you upload juga file. Okay, file, multimedia file. Contohnya kat sini, kita upload file yang format dia tu, MP4 format. Okay, kandungan video. Okay, supaya kita ada salinan lah ataupun backup. Kalau you hantar email satu-satu pada saya, saya pun tak tahu lah. Ini daripada kumpulan mana dan siapa production dia. Okay. Dan slide ni, okay, ini balik pada soalan tadi ya. Okay, untuk slide ni sebenarnya slide pembentangan akhir. Maksudnya dalam pembentangan akhir, tak silap saya akan berlaku dalam ataupun minggu ke-19 ataupun mungkin kalau kita ada masa, kita boleh plan awal, kita boleh buat awal. Nanti saya bincang balik dengan penyelaras. Okay, so dalam slide presentation ni mungkin perkara-perkara yang penting adalah merangkumi kedua-dua projek tersebut. Okay, projek website dan juga projek video. So, ahli kumpulan yang terlibat dan orang kata summary lah kepada slide presentation untuk presentation akhir. Okay. Untuk grup sebelum ni, satu lagi, saya ada cadangkan para pelajar buat recording untuk presentation. Contohnya, kita dah siap. Okay, you kata apa, kumpulkan ahli kumpulan, you buat recording perbincangan untuk membentangkan presentation. Contohnya, kita mula dengan you daripada kumpulan mana. Okay, apakah projek yang dilaksanakan? Ada dua projek. Satu projek video dan satu lagi projek website. So, you boleh ceritakanlah antara aktiviti, storyboard dan juga navigation structure dan sebagainya. So, kalau ada gambar-gambar dalam masa proses pembangunan, pembahagian tugas dan juga peranan masing-masing dalam projek tersebut juga dinyatakan dalam slide tersebut. Okay, sebab saya plan kalau ada recording untuk presentation, jadi untuk penilaian akhir itu kita hanya view the video ataupun kita dah tengok sebelum ni. Okay, just ada Q&A saja, itu cadangan saya. Okay, nanti saya confirm balik dengan penyelaras, kalau boleh saya akan ikut this approach lah. Okay, seterusnya adalah submission checklist. So sila tanda kat sini, kalau report ada tanda. Okay, kalau report tak ada tak payah tanda, boleh tanda kemudian, video dan sebagainya, upload presentation. Kalau dah quiz ni belum lagi, rasanya tak perlu tanda lagi. Okay. Dan quiz kena tunggu penyelaras akan bagi maklum bilakah tarikh untuk quiz. Jadi para pelajar kena usap sedia lah. Okay. Seterusnya adalah ringkasan. Ringkasan untuk pencapaian kumpulan, maksudnya ketua akan bagi sedikit minority report lah ataupun report ringkas macam mana perkembangan ataupun aktiviti dan juga mungkin para pelajar punya komitmen, ahli kumpulan sejauh mana dan juga mungkin sebagai orang kata laporan lah, laporan secara bertulis performance kepada setiap ahli kumpulan. Just orang kata ada rekod di sini lah untuk saya rujuk dan sebagainya. Okay. Biasanya tak ada masalah, ketua akan main peranan yang baguslah untuk menyelesaikan segala projek. Okey, status penghantaran kat sini, kalau dah lengkap semua, tanda lengkap. Kalau belum lengkap, tanda belum lengkap. Ini saya akan tandalah untuk semak dan sebagainya. Okey. Dan jangan lupa sila tanda ni send to my copy, send me a copy of my response. Jadi, apa saja yang dihantar ni akan dihantar balik kepada akaun yang menghantar. Okay, jadi sekiranya ada maklumat lain untuk di-upload, just click link yang diterima daripada email tersebut untuk update balik perkara-perkara yang tertinggal. Okay, saya dah disablekan restriction kepada file yang perlu dihantar. Maksudnya tak cukup pun you boleh hantar. Sebelum ni saya limitkan, kena complete semua form, semua data untuk kita upload melalui form ni baru boleh submit. So saya dah disablekan kata compulsory punya rules ataupun kata apa cakap macam mana ni. Okay, maksudnya tak lengkap pun you boleh hantar. Jadi bila you rujuk balik link yang sama, you upload balik benda yang tak lengkap tersebut. Okay, saya rasa itu saja untuk penerangannya. Ada soalan untuk penghantaran di Google Form? Okay, Muhammad, saudara Muhammad. Tak ada, semua dah faham. So, saya rasa yang lain pun boleh faham. Dan mungkin untuk sesi pada minggu ini, just pembincangan dan juga mungkin ada nak present sedikit apa yang telah pencapaian yang telah dibuat
Okay, so ada tak? Okay, kalau tak ada, mungkin kita boleh tengok sedikit. Okay, daripada minggu pertama sampai minggu ke-12, banyak kita dah belajar. Okay, dalam kelas tutorial, kita belajar secara teknikal dia. Maksudnya lebih detail setiap aktiviti ataupun tugasan yang diberikan adalah untuk menguji tahap pemahaman dan juga kemahiran yang dipelajari dari kelas lecture. Jadi, sepanjang 12 minggu tersebut, okay, mungkin boleh sesiapa buat rumusan ataupun saya ingin feedback sejauh mana kefahaman para pelajar. Okey, mungkin ada satu statement saja untuk setiap pelajar. Mungkin kita mula dulu. Volunteer siapa? Okey, apa yang dipelajari dalam semester ni bagi kursus asas multimedia dan web teknologi? Okey, silakan. Siapa nak bagi feedback? Ataupun nak buat aktiviti ya. Aktiviti nanti ya. Panjang ni kalau aktiviti ni. Okey. Mungkin ada pandangan ke untuk kita buat aktiviti ni lebih baik pada masa akan datang, sebab saya pun tak sempat nak tanya pensyarah lain ataupun pensyarah tutorial lain macam mana approach dia yang dia laksanakan menggunakan platform maya ataupun online ni. Mungkin ada sesiapa ada berkongsi cadangan untuk melambaikan. Sebab kita rasa ke semester depan kita bermula macam ni juga rasanya. Okay. Untuk kita tambah baik lah. Silakan. Tak ada. Tengok sikit. Ketua, ya betul, ketua JC ni. Okey, biar dah compile semua, ketua akan hantar dan akan submit lah. Okey, so Muaz. Okey, kepada yang apa saya ada kongsi juga tadi, bagaimana nak develop ataupun nak develop kemahiran ataupun sifat karakter seorang usahawan tadi. So terima kasih kerana menonton. Ada tak ni? Okay, mungkin saya akan tanya soalan sikit lah. Spot quiz untuk you jawab lah. Okay, daripada minggu pertama, okay, kalau kita nak buat projek multimedia, katakan apakah keperluan yang paling asas yang perlu ada, dan termasuk keperluan teknikal dan juga keperluan kepada kandungan yang ingin kita bangunkan. Okey, siapa boleh jawab? Okey. Ataupun nak tunjuk, nak share. Saya pun ada hutang lagi ni, tak hantar lagi. Okey. Okey, siapa boleh share? Mungkin keperluan dulu, keperluan teknikal yang perlu ada dalam kita nak bangunkan projek multimedia, termasuk penghasilan video dan juga penghasilan kata elemen ataupun produk multimedia tersebut. Apakah keperluan teknikal yang perlu ada? Okey. Silakan. Rasa kena panggil nama ni, orang ni. Okey. Keperluan teknikal pembangunan video multimedia.
Okey, seperti dalam kelas tutorial ataupun kelas lecture yang saya buat, kita ada tiga fasa sebenarnya. Beberapa fasa tertentu dan setiap fasa tersebut mempunyai keperluan tertentu, sama ada keperluan secara teknikal ataupun keperluan secara fizikal, termasuk keperluan konten kepada produk kita. Jadi yang penting bila melihat multimedia ni adalah hardware dan software. Itu yang penting, yang paling penting. Kalau tidak ada software, kita tak boleh nak kompos ataupun bangunkan produk multimedia tersebut. Dan juga kalau tak ada hardware, kita tak boleh capture the footage dan kita tak boleh handle dia punya, kata, dari sudut lighting, dari sudut kemahiran dan juga hardware yang perlu. Mungkin kita perlu kepada hardware tambahan selain daripada software dan phone ataupun kamera yang kita gunakan untuk capture. Itu kalau kita menggunakan ataupun kita jika kita menghasilkan video. Kalau kita menghasilkan produk seperti animasi, apa yang kita perlu adalah software. Okay, software animasi yang kita perlu dan juga kemahiran skill teknikal kepada bakat lukisan sebut. Macam mana nak letak color dan sebagainya. Itu juga keperluan dari sudut knowledge dan juga skill yang perlu dipelajari. Okay? Saya dah bagi clue dah kat situ. Okay? Itu keperluan yang utama. Jadi kita dah pelajari ataupun para pelajar kena tahulah apa software yang diperlukan untuk sesuatu projek. Okey, dan juga apakah hardware yang diperlukan untuk membangunkan sesuatu projek. Contohnya macam penghasilan video, kita boleh identify software tertentu untuk kita guna dan kita memperkemaskan diri kita dengan kemahiran menggunakan software tersebut di samping kandungan yang ingin kita sampaikan. Okey. Dari sudut hardware, mungkin kita kena cari satu kamera yang capacity ataupun mempunyai spek yang tinggi ataupun yang menghasilkan satu quality image ataupun footage yang jelas dan juga berkualiti tinggi. Okey. Satu lagi accessories tambahan kepada untuk production sebagainya. Kalau untuk animasi, mungkin kita tengok juga jenis animasi yang kita nak buat. Contohnya kalau kita menggunakan stop motion, mungkin kita perlukan prop dan sebagainya untuk kita kita wujudkan actor tersebut. Okay, kalau kata untuk 2D atau 3D, kita guna software lain yang berkaitan. Jadi kena perlu bijak memilih software yang sesuai dengan kos dan juga projek yang ingin kita hasilkan. Itu dari sudut persiapan. Okey, satu lagi adalah teknik. Teknik perlu dipelajari. Kalau untuk video dan sebagainya, kena gunakan storyboard. Jadi para pelajar saya rasa dah didedahkan dengan penggunaan macam mana teknik-teknik penggunaan storyboard, dan terdapat banyaklah berpuluh teknik ataupun format storyboard yang digunakan di industri yang kita dedahkan kepada para pelajar untuk memahami dan juga untuk mengadaptasikan teknik ini untuk memudahkan penghasilan projek video dan sebagainya. Okey. Saya pula ni macam lecture pula jadinya. Okey. So apa lagi? Apa lagi keperluan? Okey, keperluan teknikal kita dah ada, dari sudut teknik ataupun method. Okey. Dan satu lagi adalah kreativiti kreativiti. Para pelajar perlu kreatiflah dalam pasal saya tengok beberapa video memang sangat kreatif sesuai dengan pelajar kita di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan ni. Okey, memang kreatif semua. Jadi saya rasa tingkatkan kreativiti anda dengan melihat pelbagai contoh lagi dan juga mempelajari teknik-teknik tertentu yang kita boleh dapati di contoh-contohnya di internet dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah penghasilan website. Saya ingat itu pun sama juga pasal website, kena tahu platform apa yang kita gunakan, authoring tool apa yang kita gunakan. So dalam semester ni kita fokus kepada penggunaan Wix lah, sebab software tu dah available. Saya ingat template pun banyak. Okay, mungkin saya nak tanya sedikit, apakah pengalaman yang diperolehi daripada menggunakan platform Wix tersebut? Boleh bagi review sikit tak? Okay, Nurai?
Nurain. Ataupun Abdul. Abdul apa ni? Ataupun Muhammad dah respon tadi. Siapa yang belum respon lagi? Ha? Respon lagi. Okay. Muhammad Daniel. Muaz. Saya. Ah, so mungkin nak bagi feedback sedikit penggunaan Wix ataupun guna platform apa dalam pembangunan web tu? Web tu saya guna Wix. Dia ada part yang susah, ada part yang senang. Okay. Satu, dia ada dua jenis editor lah. Satu untuk lebih detail, satu untuk lebih familiar lah kalau seorang editor tu nak edit kan. Okay. So kalau bagi saya macam beginner lagi, saya prefer untuk yang familiar punya editing. Okay. Lepas tu dia punya link website dia pun simple. Tapi kalau kita purchase untuk yang premium punya, lebih baik lah. Tak ada trademark dia punya Wix tu. Okay. Itu sahaja. Okay, terima kasih. So kalau kata untuk pembangunan projek, kita akan masukkan kos untuk subscribe ya. Jadi you dah ada kemahiran untuk nak buat dan sebagainya sebut, you boleh masukkan kos untuk subscription dan you boleh charge the service termasuk you punya kepakaran. Okay, boleh? Boleh, boleh, insyaAllah. Okay, and then siapa lagi? Saya nak minta satu feedback lagi. Okay, antara yang paling sukar dalam menggunakan Wix tersebut, apa yang kata dari sudut, kata apa, dari sudut apa menjadi cabaran utama dalam penggunaan cloud application ni? Kita pernah jawab ni. Yasmin. Boleh bagi respon sikit. Ataupun Andrew, boleh bagi feedback tak? Okay, sepanjang menggunakan platform Wix tersebut, bukan dibuat, maksudnya dari sudut design ke, dari sudut kata content ke, dan ataupun kesesuaian daripada integrasi antara elemen multimedia yang digunakan dalam penghasilan web tersebut. Mana ni Yohan ni? Haa, hello sir. Haa, sorry sir, tak berapa jelas suara. Tak jelas? Tak, oh lambat, ok ok. Hujan-hujan sir, hujan. Hujan, ok ok, tak apa-apa. Sepanjang you gunakan Wix ni, ok, apakah kata feature-feature yang paling sukar dibuat ataupun mungkin dari sudut kreativiti ke, dari sudut kandungan nak upload ke apa, apa masalah yang selalu dihadapi? Selain ni. Okey, tak apa. Nanti boleh jawab di chat nanti. Okey, so kita dah belajar beberapa software. Jadi yang paling penting adalah software yang kita pilih tu sesuai dengan keperluan projek kita. Okey, dan juga kos yang ingin kita invest ah. So sekarang ni para pelajar menggunakan yang free, jadi sesuailah untuk you practice dan sebagainya, dan kata pastikan kemahiran ni dibina lah supaya pelajar mempunyai skill yang tepat. So itu penggunaan. Okay. Okay, so biasanya kalau semester-semester sebelum ni, saya akan bagi satu tugasan tambahan untuk you buat review sedikit ya, berkenaan dengan beberapa software yang digunakan. Okay, satu lagi macam saya ingat para pelajar boleh masukkan kata satu section dalam assignment final report tersebut. Mungkin beberapa review untuk dua software ni. Maksudnya software untuk buat website dan juga software untuk membangunkan projek multimedia termasuk video dari tu. Jadi buat review sedikit lah kenapa dipilih platform tersebut dan juga ada justifikasi dan sebagainya. Boleh? Masukkan saja just setengah muka surat ataupun satu muka surat saja. Boleh? Boleh tak? Okay. Tak respon, tanda setuju eh.
Okay, rasanya kita sebab lecture pun dah habis rasa ni, sebab tak ada lagi lecture. Mungkin boleh buat satu orang kata apa, flashback lah, sebab rujukan dan sebagainya kita dah ada. Nanti slide nota saya dah upload di eCampus, dan untuk rujukan tambahan saya rasa ada satu lagi video yang saya tak upload, yang mana saya record semasa lecture, saya akan upload juga untuk rujukan. Minggu ke-8 ke tak silap saya, nanti saya akan tengoklah yang mana yang sesuai, dan kalau sempat kalau tak nanti rujuklah ada slide dan sebagainya. Okey, untuk video tersebut, okey, saya tak habis lagi tengok. Nanti boleh bagus untuk saya tengok dulu, dan mungkin saya nak siap beberapa kata penilaian lah untuk video. Jadi kalau dah lengkap dan sebagainya, boleh kata confirmkan lah video tersebut untuk dinilai. Jadi tak perlulah untuk buat yang lain, dan saya akan buat penilaian berdasarkan video yang terkini yang para pelajar hasilkan. Okay, so sebelum kita akhiri untuk sesi pada kali ini, jadi mungkin ada soalan. Saya buka soalan kepada para pelajar. Sebenarnya saya nak minta para pelajar ni bercakap lebih banyak ni minggu ni. Okay, mungkin nak buat expression sedikit lah. Maksudnya dah belajar dah hampir 12 minggu ni, apa yang telah dipelajari, dan mungkin ada knowledge baru ke, ataupun knowledge yang dah biasa diperkemaskan ataupun sebagainya. Okey, kalau ada soalan, boleh? Ada ke ni? Okay, so far macam mana projek under control ataupun kawalan? Ayol, kena masukkan juga. Pre-production, post-production and production. Okay, proses-proses sebut apa aktiviti yang telah dibuat sebagainya. Okay, storyboard, apa lagi? Okay, line slow, okay, acceptable. Okay, memang saya pun slow juga hari ni. Line saya pun tak pasti kenapa. Okay. So kalau kita boleh buat rumusan, saya rasa saya juga kata sepanjang kuliah ni, jika ada penambahbaikan mungkin boleh maklum kepada saya, dan saya juga memohon maaf lah. Saya rasa ada lagi pertemuan kita dalam 2 minggu lagi, pertemuan 2 minggu lagi ke ada berapa minggu lagi pertemuan di kelas tutorial. Okey, kalau ikutkan minggu ni dan minggu hadapan lah. Jadi so kita ada satu minggu lagi ataupun 2 minggu lagi untuk kita bersua ataupun berbincang sebarang kata pandangan dan juga sebarang pertanyaan boleh dikemukakan lah dalam sesi yang akan datang. So saya ambil kesempatan jugalah untuk ucapkan tahniah dan juga tahniah dan juga selamat maju jaya kepada semua pelajar. Okey, yang telah mengikuti kursus saya, dan mungkin jika ada kelepangan ataupun untuk semester yang akan datang, mungkin kita boleh bersua lagi. So, tak apa, ini bukan yang terakhir, kita ada lagi 2 minggu lagi untuk kita check dan sebagainya. Jadi, untuk video saya akan tengok dulu, dan juga untuk website saya akan tengok juga dulu. So, 2 perkara ni amat penting selain daripada report tersebut. Okey, so kalau boleh, segala maklumat yang portfolio yang kita boleh upload ataupun paparkan di website, sila masukkan, sebab kat situ kita tengok you punya performance di situ. Okey, dan ini sebagai tambahan jugalah, bukan tambahan, maksudnya video-video tersebut pun saya akan tengok, dan juga saya akan buat review kepada hasil kerja para pelajar semua. Okey, sebab ni pelajar semester pertama, jadi mungkin ada kekurangan sedikit. So saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam sepanjang saya membuat lecture dan juga tutorial. So saya cuba yang terbaik untuk pelajar dan sebagainya. Okay, apa lagi? Sebab nota dah tak ada ni, nota dah tak ada, saya rasa dah lengkap.
Kalau nak pergi detail lagi dalam advance nantilah. So saya kira kita boleh share ni untuk lecture ni, kita untuk lecture lah, untuk tutorial pada minggu ini kita tengok kehadiran kita untuk minggu ini. Okey, saya stand ni eh. Okey. So boleh scan, okey, scan kehadiran untuk minggu ini. Jadi mungkin kita boleh berbincang lagi pada masa akan datang. Jadi untuk minggu ini saya rasa sekadar ini saja untuk minggu ini. Jika tak ada soalan, kita boleh berakhir di sini. Kalau ada soalan, mungkin boleh tanya soalan berkaitan dengan assignment, submission dan sebagainya. Silakan. Saya nak tanya. Okey, silakan. Apa ni, report website dengan video tu berapa page? Okey, secara idealnya saya rasa sebab storyboard tu ada berbagai berbagai jenis lah, dan satu lagi storyboard ni juga ada berbagai kaedah yang telah dibuat dan juga format tertentu. Okey. Dan satu lagi complexity of the video pun berbeza. Jadi saya tak nak letak limit kepada report tersebut. Cukup untuk menerangkan konsep dia, okay, tema apa video tersebut, dan juga mungkin storyboard yang terlibat, termasuk orang kata kepentingan menghasilkan video ni, dan juga ada objektif dan sebagainya. Jadi itu yang kita tengok, okay. Dan juga ahli kumpulan dan juga termasuk peranan masing-masing dalam melaksanakan ataupun menghasilkan projek tersebut. Itu satu. Okay. Kalau nak tanya berapa page, mungkin dalam 10 ke 15 page lah. 15 page. Okay. Mungkin kita boleh ambil screenshot dan sebagainya, storyboard dan juga proses penghasilan. Okay. Kalau ada aktiviti dalam melaksanakan projek tersebut, boleh juga masukkan dalam report tersebut. Okay. Jangan lebih 20 lah. Takut nak tak gambar dan sebagainya. So antara 10 hingga 20 lah, macam tu. Lepas tu lagi satu sir, apa ni, report ni nak ambil MPBI. Okay. Untuk ya, yeah. Okay. Kalau buat dalam PM baik, tapi atlet kan. Okey. Boleh? Buat bahasa Melayu lah, senang sikit. Ah, okey okey. Masih saya. Boleh. Boleh, boleh. Okey. Okey. Ah, suka. Okey. Sebagainya. Kadang-kadang ada susah juga istilah-istilah yang kita gunakan, kita sukar untuk nak terjemahkan. Okey, untuk website, okey, perkara yang penting dalam report tersebut adalah satu adalah konsep juga. Konsep you pakai template yang macam mana? Konsep you macam vlog ke? Konsep you macam corporate identity ke? Ataupun mungkin kalau konsep you macam orang kata production house dan sebagainya, itu pun kena nyatakan. Bila you pilih konsep tentu adalah elemen-elemen nature dia ataupun genre dia. Kalau music, genre kan? So sama juga, ada genre. Okay, seterusnya adalah yang penting komponen multimedia yang digunakan. Okey, software apa, platform apa yang digunakan. Mungkin dalam penghasilan footage-footage ataupun kandungan multimedia tersebut, ada menggunakan software lain juga yang dibangunkan untuk bangunkan konten tersebut. Okey, software yang terlibat, hardware yang terlibat dan sebagainya. Itu nyatakan juga. Dan yang paling, okey, bila kita melihat kepada website, setiap klikan tu ataupun kita klik page ni, pergi ke page dan sebagainya, yang tu perlu didokumentkan sebagai struktur dia. Struktur web, ada berapa page dan sebagainya. Contohnya kalau kat sini website, okay, apa saja website lah, kita ambil UMK boleh. Okay, saya share screen okay, boleh. Okay, UMK kan. Okay, kita ada link tersebut. So setiap link tersebut dia akan navigate, okay, perjalanan website kita ni kepada page yang lain. Contohnya kita klik as well. So kena dinyatakan dalam navigation structure tersebut. Okay, kalau image keluar, animation keluar dan sebagainya. So
kata masukkan juga report-report beginilah. Ha? Okay, contohnya kita ambil contoh lain lah, contoh multimedia production lah, kita ambil senang sikit lah. Okay, multimedia production house lah. Production house. Okay, video production company for example. Kalau you buat konsep video production macam ni, jadi setiap website tersebut dah ada beberapa. Ini silap lah. Kita ada komponen-komponen dia. Contohnya yang ni, marketing, video dan sebagainya. Ni filem. Okay, so kita ada location dan sebagainya. So ini adalah navigation ni. Setiap page yang kita buat ni ada file dia. Jadi buat dalam bentuk structure dan sebagainya. Okay, kalau you tengok form ni, structure dia macam ni. Okay, saya dah tunjuk kan dalam lecture dan sebagainya. Okay, page pertama, page kedua dan sebagainya. Apa hubung kait antara page-page tersebut? Okay, juga peranan ahli kumpulan dan juga okay, kalau ada feature-feature tertentu boleh dimasukkan juga. Dan juga satu slot lagi sebagai activity progress kepada setiap aktiviti yang dibuat termasuk tutorial dan sebagainya. Okay, kalau ada recording tambahan masukkan juga dalam website tersebut. Okay, boleh? Persoalan? Okay, dah scan semua untuk kehadiran pada minggu ini. Okay, kalau tak ada soalan kita boleh berakhir di sini. So sebarang pertanyaan nanti boleh kita rujuk lah, sama ada secara rujuk di project brief pun saya dah bagi tahu dalam bentuk video, dan mungkin boleh kata confirm balik dari masa ke masa. Dan satu lagi untuk pembentangan akhir, saya nak tanya, you all prefer recording dulu ke ataupun prefer untuk live terus masuk penilaian? Kalau recording dulu terus, mungkin dah buat presentation secara recording, dan bila untuk present betul kita tengok ataupun saya dah tengok sebelum ni, just untuk kita Q&A saja, pertanyaan saja. Macam mana? Yang mana you prefer? Nanti saya akan confirm. Dia live lah, sebab kalau record banyak kerja sikit. Ah, okey, tak apa. Maksudnya bila kita bentang tu kita record time tu lah. Betul? Ha, boleh kak. Ha, maksudnya dua perkara yang penting dalam presentation tersebut adalah video dan juga website. Okay, so nanti you plan lah dengan ahli kumpulan macam mana nak deliver dengan penuh meyakinkan dan performance yang terbaik. Okay, so tak silap saya minggu ke 19 lah. Nanti saya kalau kata kita boleh plan awal, kita akan plan awal, senang saya nak buat layan. Okay, kalau dah scan semua, kita boleh berakhir, boleh ya? Ada soalan lagi? Okey, pastikan semua tugasan yang diperlukan lengkap dan sebagainya. Dan jika ada sebarang soalan, boleh tanya. Dan saya rasa amat lengkap lah. Saya rasa kalau ni boleh tanya lagi. Dan saya rasa kita boleh berakhir di sini saja untuk kelas tutorial kita pada kali ini. So sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat berjaya. Pastikan quality production yang baik dan manfaatkan ilmu yang dipelajari supaya kita jadikan aset kita untuk kita terus berjaya di masa akan datang. Okey, terima kasih, assalamualaikum. Dr. 9TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9TV.